Halo teman semua, kalian tahu nggak sih efek nggak melakukan spuring secara berkala? Tentunya akan menyebabkan tidak nyaman saat berkendara. Yuk kenali ciri-ciri mobil harus segera dispuring. Yang pertama, jika otomen tidak spuring, akan menimbulkan kehausan komponen kaki-kaki mobil. Karena perputaran roda tidak akan seimbang, maka roda akan cenderung bergetar ketika mobil melaju. Kegetaran ini turut mengganggu kesehatan suspensi mobil kalian, diantaranya ball joint, T-root, dan arch roda. Lalu, poin kedua, tentunya mengganggu stabilitas ketika berkendara. Gangguan pada kemudi akan sangat kita rasakan pada saat mobil berada pada kecepatan tinggi, di mana gejala limbung pada mobil itu bisa dirasakan. Selanjutnya, yaitu akan menimbulkan cepatnya lelah berkendara, karena otomen mesti mengontrol lalu kendaraan dengan tenaga ekstra, yang ditimbulkan kemudi karena stabilitas kurang baik, sehingga menyebabkan cepat lelah dan lebih besarnya lagi terjadi risiko kecelakaan. Poin terakhir, meningkatkan konsumsi bahan bakar lebih boros. Jadi, ketika bagian-bagian mobil tidak tertata dengan baik, ban-ban mobil tidak dapat bekerja seperti seharusnya. Mesin kendaraan akan bekerja lebih keras agar mobil dapat bergerak. Dan dampaknya pemakaian bahan bakar akan lebih meningkat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Itu dia ciri-ciri mobil yang harus segera dispuring. Mobil otomen udah pada dispuring belum? Sebelum mudik lebaran, yuk sepuring mobil kalian di toko otoban karena lagi ada promo nih menjadi Rp150.000. Tidak hanya itu, otomen juga akan dijelaskan oleh teknisi kami tentang kondisi kaki-kaki mobil kalian. Dan kami akan memberikan garansi sepuring 1 minggu selama struk masih ada. Yuk cek kondisi kaki-kaki mobil kalian di otoban terdekat. Oh iya otomen semua, Otoban Indonesia lagi bagi-bagi hadiah loh, yaitu hadiah 1 set ban dan 1 set velg. Untuk info selanjutnya bisa cek di Instagram Otoban Indonesia. Jadi, otomen semua udah tahu ya efek dari tidak melakukan spuring. Dari berkendara tidak nyaman dan keselamatan pun kurang nyaman. Jangan lupa follow Instagram Otoban Indonesia. See you next video.